Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bodengome dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di Suruh Sirawang, tepatnya di Jorong Beringsakti, Kenagarian Tol 2, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, di Suruh inilah tinggalnya seorang tunanetra, yang mana di balik kekurangannya itu, beliau ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, beliau sangat ahli sekali dalam melantunkan syair-syair bersanji. Nah, kalau kita lihat dari bersanji ini, awal mulanya diperkirakan di abad ke-10 dan sampai 12. Nah, di sini dulu terjadinya perang salib antara orang Kristiani dan orang-orang Islam yang berada khususnya di Timur Tengah. Dan pada waktu itu, selama 200 tahun itu, kekuatan Islam ini sudah melemah. Tetapi seorang komandan perang atau gubernur di Mesir dalam daulah Bani Abbasiyah juga, beliau bisa mengumpulkan para budayawan, para seniman, dan para ulama untuk membangun syair-syair lagi bagaimana menghidupkan persatuan Islam kembali. Nah, dan akhirnya berhasil juga. Salah seorang daripada ulama-ulama tersebut adalah Syekh Ja'far Al-Barsanji Al-Qurti. Nama beliau sampai sekarang telah diabadikan menjadi sebuah nama selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah para penguasa Islam sewaktu itu yang mengumpulkan? Beliaulah yang dikenal sangat tersohor sampai saat sekarang, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau beserta tentaranya sanggup kembali mengusir tentara-tentara salib untuk kembali ke Eropa. Nah, untuk mengetahui siapakah tunanetra tersebut, nah sekarang mari kita tengok beliau itu di dalam surau. Mari, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya? Alhamdulillah, sehat. Nah, inilah beliau ini. Namanya Bapak Iman ya, Pak? Imam Al-Ikram. Imam Al-Ikram, ya, beliau ini juga menjadi imam di sini sesuai dengan namanya. Dia menjadi pemimpin di sini, bawa sholat segala macam. Tetapi beliau ini ada juga keahliannya, yaitu bisa al-salawat barzanji. Bukankah begitu, Pak Imam? Insya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang pemirsa bisa membuktikan bagaimana kepiawaian beliau ini untuk membacakan, melantunkan syair-syair dari selawat berzanji ini. Nah, jadi Bapak Iman ini orangnya juga ganteng. Nah, sekarang kita berjumpa dengan beliau. Nah, sekarang kita minta coba kepada beliau. Nah, boleh Pak Iman? Nah, boleh. Coba tes Pak Iman. Insya Allah. Nawaitullah khairati illa hadratin nabiyil mustafa wa habibil majtaba wa ammanhu wa ammanhu man fil ardi wa samai afdalan nubuwata khairu wara wa muhdi zulami nuril huda tajul mursalin Muhammadin khatibil anbiya'i syamsuddin nurul munawwirah sahibus syariati wat tariqati wal haqiqati wal ma'rifati nabil ummi rasulul habibus sallallahu alaihi wasallam wazidahu wa fadlahu wa syarrafa ladaihi sayyilillahi al-fatiha
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa la taqad bihamlihi kullu da bifisahil arsunil arabiyah. Ma haban ma
terima kasih Buya. Ya, kalau kita tampilkan sotonya mungkin waktu memakai waktu yang cukup panjang. Nah, dalam ini masalah selawat bersaji ini masyarakat di sini biasanya mengadakan mengundang kepada orang-orang yang ahli dalam selawat ini biasanya di hari-hari Maulid Nabi, di ada hari yang ke-100 dari orang meninggal. Biasanya maulid-maulid bersaji ini sering diadakan di rumah atau di surau. Nah, dirasa lain kali kita berjumpa lagi Pak Imam, dan terima kasih kami dari Pudiang Omed TV. Mudah-mudahan Pak Imam sehat walafiat dan dapat melanjutkan karir-karir seperti ini, dan kami insya Allah akan menggalinya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pada sana dimanapun Anda berada, demi langgengnya channel ini, kami mohon jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng untuk menyaksikan notifikasinya, like, tekan tombol jempol ke atas, komen, tinggalkan komentar positifnya, dan terakhir jangan lupa share dan bagikan sebanyak-banyaknya. Bagilah minang kawaku.